Bang, yang semangat apa caster ya, jangan lemes. Yang nonton kita lemes ini Edda, bujuk Buneng. Bujuk Buneng di bawah-bawah. Oke, siap. Siap, lebih semangat nih, semangat. Nampaknya dari Jogen. Iya, langsung aja diberondong peluru oleh TF2W Sport dari jauh. Chef, oke. Okay. Oh, dua orang langsung oleh Chef double kill. Tadi bagus masuk, bagus banget sih dia masuk langsung ke ini. Iya. Dia ada di gudang, kita lihat bom. Ya di sini. Dan yang satu dari side, kita lihat. Nah. Ya. Seperti biasa, tikungan-tikungan, jangan pegang pisau. Jangan dilewat. Harus lebih teliti. Karena kan belum ada info gitu ya. Iya. Musuhnya di mana, belum ada info. Oh, nice banget. Oh, nice banget dari Chef. Triple kill ya, dia dapat triple kill dari Chef. Kita lihat Evan. Evan atau Fan? SBE Fan. Evan kayaknya Evan. PSBE, SBE Fan. Fan. Ya udah Fan. Fan. Tuh, ini yang gue bilang, mereka tuh tahu environment-nya, mereka jalan nunduk di kaca. Enggak ketahuan. Oke, refresh. Oh, iya, ada kereta. Oke, bisa langsung plan B. Moza JR, ini kayaknya yang fansnya si Benny. Fans Moza ya. Iya. Oke, okay, nice banget. Nice banget dari Moza JR. Dia kemarin waktu di Raftel, pas kan gue datang, dia pakai jersinya Mozzarella. Oh iya, yang dikasih itu. Iya. Oke, let's go. Bang, RRKFR ikut PBNC nggak? Ikut. Nanti, tunggu aja. Tenang. Ikut, ikut. Go Raftel, go, go Raftel. Tuh, mereka cari bintang dari mana? Main dari 2014 aja masih bintang 1. Oke, ini ada bom. Langsung 2 lawan 3. Nyoah, bomnya kena. Sky. Iya, di sini Raftel harus bertahan. Oh, 2 lawan 2. Jadi 2 lawan 2. Nice banget dari Moza JR. Oh, nampaknya harus di down ke oleh Fan. Evan, Fan. Apa Evan sih? Evan, Fan. Kita lihat Nyoah. Sebenarnya ini agak susah sih karena lawannya Nyoah ini kan 2. Assault ya? Dua assault. Jadi bener-bener tuh dari ujung ditembak ya, kena Nyoah nembak. Namanya lewat? Nggak kena. Iya. Karena SMG ini harus deket. By one, deket-deketan, iya. Face to face. Kita lihat. Kayaknya kayaknya belum nyadar. Yap, mereka masih jaga deket-deketan aja. Untuk langsung bisa ke B, bisa ke A-nya cepet. Yang gua heran tadi si A-nya ini nggak dapet info ya, padahal kayaknya dia lagi mikir. Iya. Si Nyoa. Si Nyoa juga masih ragu-ragu karena belum tahu info. Posisi di mana, entah di mana juga ya. Kan. Masih ngecek-ngecek. Apa ya itu posisi itu tuh apa ya, lupa gue. Bisa di belakang-belakang ini pula ya kan. WC apa ya? WC? Iya. Itu tuh yang iya, belakang-belakang layar itu. Kurang tahu ya. Kemarin gue dikasih tahu cuma lupa. Karena jongkok. Apakah mereka tahu? Oh, mereka ngecek B dulu. Oh, enggak. Dia mereka tahu. Mereka ngecek B dulu sebentar. Hati-hati kereta lewat, nanti terjadi hal-hal. Revan namanya, Bang. Oh, berarti Evan berarti bisa ya? Bisa, Van, Revan, Evan. Ya udahlah, Evan aja. Evan. Ya, di sini diberondong oleh granat langsung. Jaganya jauh juga ya. Oh, nice banget Noah. Oh, masih keburu dapatnya. Masih keburu oleh A-nya SBE. Satu sama. Ya, tadi sebenarnya kalau menurut gua terlalu maksa bunuh sih. Iya. Sebenarnya kayak tembak kabur aja. Kayak udah nge-hit aja gitu. Iya. Biar dia cancel aja. Karena begitu dia gerak satu detik itu lumayan untuk ngabisin waktu. Kayak mereka mau gerak cepet ke A. Show off itu masih di kota masing-masing ya, yang di Jakarta itu nanti dari Moza JR, langsung headshot. Kayak mereka ngeras AB ini, ngeras gudang, kita lihat. Chef harus iya, mati. Ada dua orang ternyata di situ. Nyoah juga. Jumpara. Iya, di sini Raftel masih mencoba untuk masuk ke arah side. Ya. Sedangkan untuk nah ini nih yang seperti ini trik-triknya ini. Kadang-kadang PBNC aja nggak tahu. Iya. Oh, ada ternyata ada Evan di situ. Iya.
Kayaknya selalu ada isi venti ya satu orang. Iya. Yeah. Kayaknya ketahuan. Di sini Mazda CR udah tahu sih kayaknya sih ya, di depannya ada. Apa kita belum lihat. Kita nggak tahu juga. Bisa jadi belum sih. Karena dia nggak ngekeran di sana. Oke, okay, nice banget. Oh, kereta. Awas. Jagoan, jagoan. Iya, yeah, ini jadi terjebak sih A-nya. Nah, kan. Untuk TF2W sendiri mundur langsung iya. Ke arah ujung. Di sisi untuk... lain ada Evi. Everest. Everest. Cinaannya masih berusaha. Susah sih. Iya, ini dua sisi dijaga dan lu nggak bisa kemana-mana. Oh, keprok. Itu menurut gua tadi kurang informasi sih kayak plan-nya di sebelah mana. Itu karena tadi kalau kita lihat Everest nembak, dia kayak ngerasa plan-nya di sebelah iya. Sana gitu. Ternyata dia masih kena kayak apa ya? Masih kena kuning. Yep. Sini nice banget dari Anya. Iya, menyisakan tapi darahnya 2, bocor banget. Ya masih. Oke, kita lihat track. Di sisi lain ada trade kill antara oh A-nya ternyata harus down. Evan ini di belakang ya, mereka nggak sadar. Itu kayaknya udah di endpoint juga, belum parah. Kita lihat lempar bom. Oh, nice banget dia bunuh si Mozart Jr dulu. Belum parah. Ya, cepat aja langsung yep. Dibereskan oleh TF2W ya. Ya, benar banget. 3-1. Alright, let's move out. Nampaknya di sini tim Raptor harus berhati-hati. Sistem show off gimana bang? Yang pasti 8 tim terbaik dari regional nanti akan diadu lagi jam 4. Mojo JR udah langsung dikembangkan oleh Pan. Jaganya unik. Iya. Jarang sih kalau. Ada aja sih ya yang jaga sih. Ketabrak kereta. Oh ternyata kita masih melihat tabrak-tabrakan kereta. Yep. Tidak ada ini ya. Gak pernah lupa ada. Iya. Selalu ada. Oh nice banget dari TF2W langsung itu, take down 2 orang. Mereka backupnya bagus banget sih. Jadi begitu yang di kereta putih tembak yang gudangnya keluar. Bomb has been planted. Jumpara nice banget. Kita lihat yang Nevan, Van. Oh, langsung aja direct bomb langsung. Ini bagus banget sih dia muter lagi. Posisi sama 2 lawan 2. Oh, nampaknya 2 lawan 1 ya. Oh, nice banget. Itu dia masih bisa jaga defuse. Nah, begini nih. Nah. Oh, itu defuse. Waduh, udah defuse, Pak. Iya, defuse yang bisa nembak. Iya. 4-1. Mission success. Alright. Sistem show off-nya itu masih belum tahu. Nanti diinfoin lagi lebih lanjut. Kalau nggak salah sih sistemnya liga. Bisa liga 4 teratas pokoknya lolos lagi. Ya, di sini TF2W masih cari-cari informasi. Tuh. Ini benar-benar harus dapetin skor lagi sih. Iya, menurut. Di sisi lain ada Noah berhasil take down M. Harris SB. 2 orang ternyata. 3 ya. Orang langsung down dari nah, TF2W. Oke, mereka juga udah tahu orang nah. Gudang. Kita lihat Jumpara memotong. Sayang sekali. Sebenarnya kalau mereka emang tipikal main dekat, ya menurut gue mereka harus rush deh, jangan terus. Jauh-jauhan, jangan di hold karena TF2W sendiri punya banyak assault kan. Jadi kayak kalau lu lama-lama jauh-jauhan ya. Dan SMG tuh nggak bisa dipakai jarak jauh. Iya, dan lu kan
ya udah jadi bulan-bulanan mereka gitu. Iya. Ada kereta, TAP. Ya di sini dari TF gue mulai mau masuki. Oh, nampaknya. Iya, kedengeran. Ketemu. Oh, oh, nice banget rafternya. Nice. Satu lagi. Kalau nah, nah. Oke. Okay. Nah, nyawa mati. Info udah dapat, tinggal plan B. Bomb has been planted. Dan di sini mau jajar bagus banget karena nanti dia bakal tahu udah nyebrang atau belum. Di sini masih dijagain sama Mas Jajar juga. Ya, sama chef juga dari ujung. Hmm. Kayaknya udah kedengeran nih, kedengeran. Oh, oh, kelewat. Oh my god. Kelewat. Oh my god. Apakah mungkin termasuk ke defuse lagi? Ah, nampaknya sudah ketahuan oleh Everest. Kali ini untung ini ya. Enggak terjadi kesalahan yang sama. Iya. Cuman dari tadi kesalahan yang tadi gua lihat sih kayak lo mau masuk site tuh masih megang pisau, belum siap. Ah, iya iya. Belum siap perang itu. Sering banget. Iya, dari beberapa match tadi yang kita tontonin. Sebenarnya ada beberapa spot yang kayak mungkin kalau orang bilang patahan-patahan gitu. Ah. Ya. Jangan pegang pisau sebenarnya. Kalian tuh harus siap ya bawa pisau. Ya, walaupun gerak lebih cepat sedikit, mau QQ gitu tuh kadang-kadang kan momen-momennya itu yang enggak dapat. Masih kayak mau nahan AB. Kita lihat. Ya, Van membunuh Moza JR. Oke, ada sisa orang-orang AB. Nggak tahu sih mereka mau rotasi atau nggak. Kayaknya bakal susah soalnya karena AB-nya udah dikunci banget. Dia udah kelihatan. Ya, langsung aja digaskan oleh Raptor-nya. Wah, Chef. Oh, langsung aja 2 dibalas dengan 2. Ini posisi Raptel sisa Jumpara. Apakah Jumpara berhasil melakukan clutch? Oh, ternyata harus di stop oleh Evan. Posisi sekarang skor 5 poin, ayo 3 poin Bogor. TF2 go. Bogor Pride tuh ada Repan. Ini Repan kayaknya banyak banget ya fansnya dari Repan ini. Sebenarnya kita juga bisa menyaksikan lahirnya kayak Fire dulu masih muda banget. Ah. Terus Magic juga masih muda banget. Mezotic masih muda banget. Oh, langsung aja oleh SB. Bisa Jumpara sama Everest. Jumpara satu posisi udah ketahuan. Oh, sayang banget Everest. Itu sayang sih, Everest mau potong dia cuma nggak dapet dan jadi dibunuh duluan. Apakah sang juara 1 dan 2 juara 2 nya udah kalah, juara 1 PBJC akan melanjutkan atau tumbang? Yang juara 1 ini boleh ikut S2 nanti. Yang ini gak ada juara 1 bang. Iya, ini gak ada juara 1 nya lolos ke babak selanjutnya. Jadi kalau juara lanjut lagi ke babak selanjutnya. Iya, karena minggu depan bakal ada show off dengan sistem liga. Oh, kayaknya dari sini Evan udah ketahuan posisinya. Ditunggu oleh 3 orang. Oh, okay, dari Nyoa. Namun nampaknya dibalas dari sisi lain. 2 lawan 1. Ini kayaknya mereka juga belum berani plan ya. Kayaknya dari Raptor-nya juga emang cukup berhati-hati karena mereka masih harus nyari poin 5. Yep. PBJC enggak, Bang? Ini nanti akan ke grand final PBJC. Ayo suarakan dukungan kalian di chat. Jumpara sendiri udah di side back, kayaknya dia tahu sih. Dia benar-benar nungguin mereka pasang. Yep. Masih sabar banget ya dua-duanya.
Iya, tertabrak. Jumpara, kamu terlalu depan dengan kereta. Enggak. Oh. Sebenarnya nice banget. Nice banget ya. Everest. Cuma maksud gua ini juga bisa jadi salah satu faktor kenapa dia enggak denger. Iya. Harusnya pas dia plan itu udah ada suara sih. Iya, kan? Harus jalan. Iya. Mission fail. Okay, let's go. Ya di sini Raftel masih mau mengejar. Harusnya dimainin jauh aja. Oh, nice banget Jumpara di sini. Apakah bisa masuk? Emres, kita lihat dikejar. Ya di sini posisi TF2W sudah tersisa 3 orang. Tapi ini pas ini nyangkut, nyangkut banget sih. Iya. Dia mau ngejar orang tapi dia nggak tahu orangnya kemana. Jadi. Gila repan. Untuk kalian yang mau lihat siapa aja perwakilan kota kalian, kalian bisa lihat di deskripsi ada challenge-nya, langsung dilihat aja di situ. Iya, ini kita lihat. Iya, Japip, oh, ternyata banget. Masih harus dipotong oleh dua orang langsung turun. Kita lihat Anya. Si Anya ini udah ketahuan ya. Hati-hati. Nah, ketahuan. Nah, harus dipotong oleh Efres. Ya, langsung dihabisin sama Efres. Alright, let's move out. Ini tidak pakai cheat ya, karena di tempat mereka bertanding ada staff resmi dari Zepeto ya. Dari Zepeto untuk mengawasi. Ya, yang gudangnya nggak kelihatan. Mereka bisa lewat. Oke, tapi udah dibunuh. Kita lihat. Yo, di sini harus ditutup oleh Efres. Japip lewat Penti lagi dan jalan di bawahnya barengan. Ya, di sini nampaknya Japip udah ketahuan juga. Ya. Oh, nice banget, Chef. Nggak tahu sih ini mereka tahu kayaknya nggak tahu juga dong. Dari Raftel juga cukup berhati-hati karena mereka mau mengejar poin. Oh di sini oh my god, oh namun ya di sini nampaknya dari Zaki harus dia muter ya? Muter ya, harus muter. Mau nggak mau. Tapi kayak Efres di sini ngambil posisi bagus sih kok menurut gua. Ya di sini harusnya ketemu. Oh nice. Iya, kayaknya udah ketahuan juga ya. Di sini. Udah pasti udah diin poin. Oh, tampaknya dari Moza harus buru-buru ya. Yep. Oh, harus ini. Nah, pas kan. Banget, nah, kan. Itu udah ketahuan sih. Tapi mereka udah tahu posisi si Jarki ini. Ya, mereka jadi udah nungguin di ujung untuk siap-siap retake. Iya. Nah, kan kayak seperti ini. Mereka udah di ujung-ujungan. Nah. Mungkin nah. Udah lihat turun ya. Jangan sampai ketabrak kereta dua-duanya aja. Iya, awas, awas, hati-hati. Hati-hati. Sistem round di PBNC berapa kan ya? Ya 5 lah. 5 round per side. PBNC S2 kapan searching udah mulai ya? Untuk minggu ini udah mulai di beberapa kota. Kayak di Depok, Tangerang. Apa lagi gitu loh pak. Makanya di sini Raftel udah mulai stabil ya. Di sini 3-1 posisi. Mereka harus tetap ini sih lebih ke sama-sama nyari 2 poin lagi nih. Harus tenang.
kalah itu ketinggalan itu bukan berarti udah kalah. Jadi kayak mereka harus slow aja gitu, mentalnya dijaga. Ternyata mereka yang jaganya begini, kita yang nggak tahu. Kayak gue deh, udah dari ujung aja gitu kalau gue jaga. Ya di sini belum ada. Oh, dari sisi lain ada Jaki, langsung cepat aja dari TF Dowell. Oh, 3 down harus dari Raftel. Ada kereta, ini kayak Evan juga tahu ya. Iya, udah ketahuan. Nah, di sini kayaknya belum tahu di mana posisi. Oh. Dia tahu sih di belakang. Nah, kan seperti itu. Hanya ada di belakang. Noah. Wow, oh, nice banget dari Noah. Nice. Wow, jumpara. Oh, bagus banget sih potong-potongannya. Langsung jadi berbalik ya keadaan 2 lawan 1. Wah. Wow. Lihat, ini emang sekarang masih benar. Oh, di sini masih mau adu aim ini, Bang. Wah, oh, sayang banget. Sayang banget dari Noah harus down oleh M Harris SB. Ya di sini. Berarti tinggal cari satu untuk dari TF2 sendiri. Ya mereka memutuskan pasti. Tapi dari gerak cepat ini jangan melakukan kesalahan. Kalau enggak bisa tebar balik. Nah seperti ini. Oh satu. Aku udah menebar. Noah. Satu. Ya di sini kayaknya TF2 berani banget untuk maju langsung. Oh dari SB Evan nice banget. Mau jajar juga kayaknya udah tahu ya. Iya, nah dari sini Everest juga masih. Nice banget dari Mojajer. Keadaan berbalik jadi 3-1. Oh, sayang banget ya. Oke, tapi info udah dapat. Ada di MT dan kita lihat mereka geser. Iya, mereka juga langsung mau enggak mau langsung geser. Yep. Posisi terjebak. Nah, ini apa kita lihat? Iya, dua orang langsung lihat. Nice banget, ditutup aja oleh Jumpara ya. Siap. Ini benar-benar round penentuan. Iya. Bang. Dua-duanya harus satu, nyari satu. Bang, lu kok kapan checking? Kok lu kayak checking? Padahal nggak ada muka gua. Bener juga, mukanya nggak ada. Ini sistemnya gimana dah? Ini satu best of one. Nice banget dari FS udah bunuh satu. Ini benar-benar babak deg-degan ya. Dimana dua-duanya harus nyari satu poin. Jumpara. Nice banget Jumpara. Di sisi lain ada Nyoa. Iya TF2 tersisa 2 orang. Wah, Jumpara kayak tersisa 1 dari TF2. Udah ketahuan di mana pokoknya. Iya. Nice banget Japip. Dari Japip. Sini dia juga masih maju terus ya. Yep. Nice banget Moza JR. Jadi dengan ini Raftel Youth berhasil mengamankan slot ke semifinal ya. Yep. Masih seri ya? Ah, seri. Pertandingan extra round. Okay, let's go. Searching PBIWC kapan? Kita juga belum tahu kalau PBIWC. Iya, betul. WWC kan untuk cewek? Iya, yang International Women Championship. Di sini, Raka langsung pakai OFP Jumpara. Nice.
kita lihat di sini udah 3 lawan 2 dan sisa 1. Oh, enggak kena. Dari sini TF 2W tinggal sisa 1 saja untuk melawan Raftel. 1 lawan 3. Eh udah ketahuan juga. Udah kena hit nampaknya. Iya, udah tahu. Oh, nice banget jumpa Ra. Di sini lumayan unik ya, maksudnya tiba-tiba pergantiannya pakai AWP. Tiba-tiba aja. Yep. Tiba-tiba jadi AWP. Fire in the hole. 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 Ya, dari Everest sudah membunuh Anya. Kita lihat. Ya, mereka lebih main sabar. Enggak gerasak rusuk. Nah, di sini dijaga dua, nice, dua sisi. Nyawa wah, tapi nyawahnya kayaknya. Wow, wow, tiga langsung aja down. Tinggal satu. Oh, Evan kita. Evan nice banget double kill. Lempar bom aja dia 3 lawan 1. Bagus banget ya. Iya, enggak kelihatan. Oh, tapi udah kelihatan belakangnya. Ada kereta lewat. Iya, apakah Evan berhasil melakukan clutch di sini? Iya, tapi dia nggak ngecek. Dia nggak lihat belakang. Iya, nggak ngebelakang. Ditutup sama Moza ZR. Ini gawat sih maksud gua. Kayak tadi mereka tuh menang dominannya di CT dan sekarang justru Raftelnya menggila di Tero. Jadi kayak gawat aja gitu kalau mereka bisa. Oke, jumpa Rodo masih lagi. Oh, jarang loh gua yang lihat cetak. Biasanya yep, pakainya taxi light. Ini channel lebih ringan. Evan masih posisinya di sini. Ada kereta. Iya, tertabrak kereta nampaknya dari TF 2W satu orang. Ya. Oke, menyisakan Jimpara WP. Yang cetak. Ini sedikit susah sih jagain AWP tuh. Yep. Dia masih belum lihat. Iya. Oke, 2-1 sementara. Gue nggak tahu sih kalau gue jadi dia mungkin gue udah ganti. Tapi mungkin dia masih pakai cetak. Dia kayak benar-benar pengen nyolong si ini banget si Evan di tengah. Oh, nice banget itu. Oh, dua langsung. Seth tiga langsung. Kill dari Seth. Kalau tanya geser, sedang kami ada bom masih bisa diinjil. Oke, Evan. Evan darahnya udah low banget di sini. Kita lihat. Apakah dia nggak ketahuan? Tapi kayaknya Chef tahu sih. Harusnya sih tahu. Oh, nah, nah. Oh, nice banget. Iya. Di sini Chef berhasil langsung 4 kill ya. Yep. Red team win. Di sini Chef bagus banget sih tadi bukanya. Jadi ini 3-1 untuk Raft. Jadi di sini TF2 Esport by SBE harus mendapatkan 3-0 kalau mau menang. Ya, 3-0. Oke, kita langsung ready aja, kayak mereka juga udah siap. Ya, langsung aja kita ke in-game lagi. Tadi berapa skornya? 3-1 untuk Raftel. Nah,
Sekarang kita lihat mereka kayak mau ngeras gudang. Ya ini posisi jelek banget sih. Tapi down 2 orang. Wah, langsung cepat aja pertukaran kill ya. Jumpara masih membunuh. Kita lihat 2 lawan 2. Masih dengan sniper. Oh, nyawa bunuh. Di sini kita lihat Evan mungkin agak sedikit bakal bingung ya. Tapi dia udah tahu di mana dia. Karena dia dari tadi lari-lari. Kita lihat. Ini Jumpara melawan Evan. Ya, di sini. Dia ngambil langsung ngambil dua. Bomb has been planted. Wah. Pasti dah lo TF 2 W. Satu kosong untuk TF 2 W. Ya, di sini mereka langsung nyebar. Yep. Mereka sekarang lebih ke arah B. Oh, ini langsung, langsung di press. Dua orang oleh Everest. Wah, ini lumayan fatal juga sih, enggak ada info. Ah, tiga orang harus down dari TF2W. Lihat Emres lagi mau coba muter, sedangkan Japip masih di markas. Oh, tapi ini kayak kedengeran ya, semua langsung balik badan. Iya, kayaknya harus step atas. Yap, Nyawah juga kayaknya udah tahu. Moza Jair juga kayaknya tahu ya. Oh, tapi Japip di sisi lain masih ngebunuh Emres. Oh, oh, Nyawah. Oke, ini posisi satu lagi udah ketahuan tadi, karena ada yang mati di entrance. Di sini Japip bakalan kosong banget. Saya bakal ketemu Nyawa. Nyawa, Japip nggak bisa nyebrang, ada kereta. Iya. Headshot. Nice. Nice muter flick lagi. Banget dari Japip, langsung muter-muter. Moza tetap jagain ya yang nyebrang. Iya. Dan Jumpara ini ngecekin entrance sama Fenty. Kita lihat Japip. Waktu semakin berdetik Japip. Nah, ini sih pas banget. Nah, kan. Okay. Nice banget dan Jumpara. Di sini Raftel. Butuh satu lagi untuk menang. Nah, tadi udah menang 3-1 ya. Yep. Kalau Raftel menang mesti terhitung comeback ya. Iya, yeah, comeback. Karena di round pertama dia udah benar-benar kalah. Iya. Moza JR. Benar-benar mereka gila-gilaan. Iya, langsung di sini aja perang bom. Moza JR lagi. Ya, di sini posisi 3 melawan 3 juga. Ditarik mundur aja, kita lihat Japip. Udah tahu musuh di mana. Aduh, sayang banget. Nyawa. Iya, Nyawa, ayo Nyawa. Di mana? Oh, iya, dari okay, sisi lain harus dihabisi oleh Moza JR. Tadi sayang banget sih, enggak bisa bunuh Nyawa. Iya. Iya, berarti Blue Team win. Selamat Raftelyut. Kepada Raftelyut yang berhasil mengamankan slot ke semifinal Central 1.